Beredar video seorang sopir truk tancap gas bawa pemalak jalan. Video ini diunggah di berbagai media sosial, salah satunya akun Instagram Medsosone pada Sabtu, 18 November 2023. Tampak di video itu seorang terduga pemalak menghentikan kendaraan truk yang menjadi calon korbannya, si pemalak menghadang dengan sepeda motor diparkirkan di depan truk. Saat pemalak ini naik ke tangga mobil, sopir truk langsung tancap gas. Pemalak yang tidak siap dibuat terkejut dan terpaksa bergelantungan dengan tangan memegang kaca spion truk. Tentu saja ini membuat si pemalak panik. Jika pegangannya lepas, dia pasti jatuh dan bisa saja tewas. Meski dalam kondisi terombang-ambing, pemalak ini masih sempat mengancam hendak membunuh. Namun saat truk melaju dengan sangat kencang, pemalak ini pun ciut nyalinya. Dia meminta ampun agar segera diturunkan. Diketahui peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Poros Bengalon Kutai Timur Samarinda, Kalimantan Timur. Namun hingga berita ini tayang belum diketahui identitas si pengemudi truk tersebut. Sontak unggahan ini menuai ragam komentar dari warganet. Banyak warganet yang mendukung aksi sopir truk tersebut agar menjadikan efek jera ke si pelaku pemalakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.